Paling dahsyat orang tak hormat kita. Kalau orang tak hormat kita, tak ada reti kita hidup. Dan orang bukan Melayu, bukan Islam, memang tak hormat kita. Apa yang nak dihormat ni? Saya nak tanya. Dan saya sendiri, kalau saya bukan Melayu, saya bukan Islam, saya pun tak pandanglah orang Islam. Apa yang ada? Jadi kalau kita nak, kita buat balik. Benda boleh sangat-sangat. Yang boleh kita tak buat, kenapa? Benda yang mudah. Cukup mudah. Ha, jadi kita kena buat sesuatu. Kalau kita nak hari ini, cukup mudah. Cari peniaga, contohnya, peniaga pembayar zakat. Carilah kedai tayar. Kedai tayar Islam, kedai yang buat cat, yang buat spare part, ada ke? Ada tak? Kedai kunci Islam ada tak? Mana ada? Jadi kita kena menganggap cabaran untuk kita. Kalau kita nak buat sesuatu, kita buat. Kalau tak nak pun, eloklah. Kita boleh ikut saja laluan yang telah direka oleh musuh-musuh Islam. Rumah terbuka hari raya. Memanglah boleh makan yang orang bukan Islam punya. Tapi patutnya peluang tu kita bagilah. Kalau dah sate pun orang bukan Islam buat, cincaluk pun orang bukan Islam, belacan pun orang. Habis kita patut kita ni, layak ke kita hidup di bumi ini dihormati? Memang kita minta. Jadi kita ubah. Hari ini kita pergi, contohnya beli rempah. Rempah orang Islam tak cukup ke? Bukan nak suruh katakan okay, beli jet to, fighter ke. Tak apa, yang tak ada tu tak apalah. Lift ke, lift pun ada yang diwakili orang Islam. Carilah, kita kena tengok, kita kena lihat yang mana yang kita nak. Nak beri prioriti supaya masyarakat Islam, kita bagi dia meniaga, dia boleh bayar zakat, dia boleh bagi asnaf, asnaf ni boleh meniaga. Barulah begitu. Tapi kalau kita pun tak kisah, kita tak pernah masuk dalam benak hati kita, kita nak buat sesuatu untuk membawa perubahan, kita rindu macam ni. Kita akan terus dunia. Kecuali kita suka dunia. Kapitalis ni yang mempengaruhi kita. Yang buat keputusan untuk mereka. Tapi kita ni dapat sikit pun tak apa. Kita boleh bunuh bangsa kita as long as kita dapat hasil. Kapitalis tak boleh buat polisi. Kita nak jual barang, jangan cerita jauh lah. Indonesia pun bukan mudah. Kita ni masuk lah, jual lah. Kalau minta susah. Kalau buat tak apa. Lepas tu kira lah. Kita kira. Jadi kita sampai satu-satu senario yang kita ni begitu teruk, begitu lemah. Yang perlu diatasi. Kita takkan nak berterusan macam ni. Kita kena berbetul. Ha, kadang-kadang agensi-agensi atau jabatan-jabatan telah menguasai. Dan mereka dikuasai boleh, sama ada kapitalis, sikit, semua sekali. Dia jadi macam tu. Selagi kita tidak sedarkan diri kita, selagi kita tak jaga hati kita, kita akan jadi terus rosak. Cuba tengok salah satu benda. Cuba bayangkan dalam senarai barang-barang produk orang Islam, dibubuh pula kat situ produk yang haram. Dan produk-produk yang Melayu yang banyak tu, ada pula produk yang diharamkan. Saya tak tahu otak dia orang ni. Siapa dia orang ni nak menentukan orang tu Islam ke tak Islam ke, masuk syurga ke, masuk neraka ke. Otak tu memang tak layak langsung masuk dalam perjuangan agenda. Agenda di China, dia pernah kira ke siapa? Dia Hakka ke Tan ke apa benda ni? Tak kisah, dia bersama. Kita ni nak pusat-pusat-pusat-pusat langsung potong-potong-potong, tak tinggal apa dah. Saya tak tahu otak mana yang boleh letakkan produk orang Islam. Jangan nak pandai lagi pada tu lah. Pada saya ini, kalau kita nak pandai sangat, kita buat kerja kita sendiri. Orang pun tak sokong kita. Cari roti yang keluar dari orang Islam, pasal dia bayar zakat. Bila dia bayar zakat, kita pun tabung zakat lebih. Dia beri oleh Batu Mal, dia beri oleh pusat zakat untuk bantu asnaf. Asnaf pula boleh meniaga, boleh hidup. Dan orang lain sokong. Ni asnaf niaga pun tak ada siapa nak sokong. Nak ke mana kita? Jadi saya harapkan maknanya kita ubahlah. Dan perubahan itu perlu datang daripada kita. Allah tak mengubah nasib kita, kecuali kita nak mengubah dan kita buat perubahan itu.